Ngapain teh sendirian teh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Egi. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah mendukung dan menunggu video-video terbaru dari channel Sapam Horror. Semoga video-video hiburan yang disajikan ini bisa menghibur teman-teman di rumah dan dimanapun teman-teman berada. Oke, seperti biasa kita akan mereview 5 penampakan hantu paling mengerikan. Oke, tanpa banyak basa-basi langsung saja kita mulai videonya. Video penampakan ini direkam oleh seorang wanita yang pada saat itu dia bersama temannya sedang motoran melewati jalan pasar Badung Denpasar sambil iseng merekam video. Coba kalian perhatikan, ada sesuatu yang aneh yang ingin wanita tersebut perlihatkan. Hai guys, jadi kita lagi di daerah pasar Badung. Mau lihat ada yang melihat hantu legendaris di sini nggak? Di sini tuh ada hantu. Yang bisa lihat cuma yang punya mata batin doang. Seperti yang bisa kita lihat, ada sosok wanita berkulit sangat pucat, bermata hitam, dan berambut panjang yang berdiri di jendela. Sosok itu juga terlihat memandang ke arah kamera, dan wanita tersebut sadar akan keberadaannya. Bagaimana menurut pendapat kalian mengenai video ini? Kasih tahu saya di kolom komentar. Yang bisa lihat cuma yang punya mata batin doang. Sebuah kamera CCTV merekam suatu kejadian aneh yang dialami oleh seorang petugas keamanan, yang dimana terlihat petugas itu seperti dikejar oleh sesuatu yang membuatnya ketakutan. Lalu sesuatu yang tak terlihat tersebut menariknya sampai masuk ke dalam satu ruangan. Top 3 coisas assustadoras gravadas por câmeras. Terekam dengan sangat jelas bagaimana pria tersebut ditarik oleh sesuatu yang tak terlihat. Sampai-sampai dirinya berteriak histeris di saat masuk ke dalam sebuah ruangan. Sebuah kamera pengawas CCTV merekam suatu kejadian aneh sekaligus menyeramkan yang dialami oleh dua orang pria. Yang awalnya terlihat normal ini berubah menjadi sangat menegangkan di saat salah seorang pria tersebut seperti ditarik oleh sesuatu ke dalam air. Coba kalian perhatikan. Bagaimana menurut pendapat kalian mengenai video ini? Sosok apakah yang menarik pria tersebut masuk ke dalam air lalu kemudian melemparnya? Kasih tahu saya di kolom komentar. Video menyeramkan ini bersumber dari channel YouTube Kiprana Lewu, yang dimana pada saat itu Kiprana sedang live streaming sambil menyusuri jalan yang terlihat sangat gelap dan sepi.
Tidak beberapa lama kemudian, dirinya melihat sesosok wanita yang terlihat aneh dan menyeramkan berjalan melewatinya. Coba kalian perhatikan. Ngapain teh sendirian teh? Teh? Ngawur. Mana itu? Hei, siapa itu? Siapa? Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Seperti yang bisa kita lihat, ada sosok wanita yang nampak aneh dan menyeramkan sedang berjalan sendirian di jalan tersebut. Kiprana yang masih belum sadar akan keanehan itu pun spontan bertanya dan menyapanya. Namun sosok tersebut hanya diam sambil terus berjalan. Dan di saat menoleh ke arah belakang, sosok itu pun ternyata sudah menghilang. Ngapain teh sendirian teh? Teh? Sebuah kejadian aneh dialami oleh tim ekspedisi yang pada saat itu melakukan perjalanan di dalam hutan menuju pemukiman Sugu Togutil Halmahera, Maluku Utara, yang dimana di dalam video tersebut ada sosok aneh yang terlihat menyeramkan terekam oleh kamera. Coba perhatikan. Seperti yang bisa kita lihat, ada sosok misterius yang berdiri di pinggir hutan sambil memperhatikan mereka yang saat itu lewat di depannya. Sosok tersebut berpakaian serba hitam dan wajahnya yang terlihat aneh dan menyeramkan. Namun anehnya, tidak ada satu orang pun yang menyadari keberadaan sosok tersebut. Mereka pun terus berjalan seperti tak melihat apa-apa di sana. Video ini direkam oleh seorang pria yang pada saat itu dirinya menyadari ada penampakan sosok putih misterius yang sedang duduk di atas tower. Perhatikan baik-baik video berikut ini. Seperti yang kalian lihat, ada penampakan sosok wanita berambut panjang dan berpakaian putih sedang duduk di atas tower. Keberadaan sosok yang diduga kuntilanak itu langsung disadari oleh pria tersebut dan dia pun bergegas merekamnya. Oke, sekian dulu video menyeramkan kita kali ini. Semoga video-video tadi dapat menghibur kalian semua. Sekian dulu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.